Dan untuk mengetahui kasus hukum peristiwa penganiayaan pada santri di Pondok Pesantren di Demak, Jawa Tengah, sudah bersama kami ada AKP Agil Sampurna, Kasat Reskrim Polres Demak. Selamat siang, Pak Agil. Pak Agil, apa dasar dari polisi menetapkan Ustadz M ini menjadi tersangka? Jadi kami jelaskan bahwa polisi dalam menetapkan tersangka dasari sebagai pasal 1846 dapat dua alat bukti yang bisa menjadi acuan kita untuk menetapkan seorang. Baik, dua alat bukti, salah satunya adalah video kekerasan. Ya, tentunya dari video itu kita akan yang awalnya ada barang itu, kemudian dari keterangan para saksi, dan kita juga masih melakukan pendalaman terkait dengan pemeriksaan kesehatan kejiwaan baik daripada korban maupun tersangka. Baik, ada upaya damai yang dilakukan kedua belah pihak. Apakah pelaku ini masih ditetapkan sebagai tersangka? Baik, kami belum menerimakan secara utuh orang tuanya datang ke polisi, sehingga kami masih mendalami dan melakukan sesuai dengan prosedur yang kami tempuh. Baik, kalau dari kronologis kejadian, apa alasan dari pelaku ini melakukan tindak kekerasan terhadap santrinya, Pak? Baik, dari pelaku sendiri katakan bahwa yang bersangkutan merasa emosi dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah lepas kendali sehingga melakukan kekerasan terhadap. Apakah sering dilakukan sebelumnya terhadap korban? Baik, dari keterangan pelaku belum ada menyampaikan bahwa sebelumnya sudah atau telah melakukan. Sebelumnya sama seperti. Baik, rata-rata korbannya ini apakah betul Pak masih di bawah umur? Betul sekali. Bila dinyatakan di bawah umur, usia daripada korban kurang dari 18 tahun. Ada yang berusia 11, ada yang berusia 13. Demikian. Baik, kemudian pasal apa yang dikenakan kepada tersangka? Untuk pelaku atas perbuatannya kita kenakan pasal 80 ayat 1 untuk 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 351 KUH pidana dengan ancaman 3 tahun 6 bulan pidana penjara. Baik, untuk proses hukumnya apakah juga dari polisi menunggu ada laporan dari upaya damai yang sudah diketahui dari kedua belah pihak, Pak? Untuk mekanisme akan tetap kami tempuh sebagaimana prosedur yang harus kami lakukan. Sehingga kami juga berkoordinasi aktif dengan UPH keluarga korban. Demikian, Pak. Baik, terima kasih AKP Agil sudah berbagi informasi terhadap kami di Ayu Siang.